Merhaba. Selamat datang di Istanbul, Turki. Perjalanan saya mengeksplor Turki belum selesai. Kali ini saya akan mengunjungi Topkapi Palace. Istana Topkapi berada satu kompleks dengan Hagia Sophia dan Blue Mosque yang legendaris. Untuk masuk ke Museum Topkapi dikenakan biaya 30 Turkish Lira atau sekitar 82.000 rupiah. Peninggalan Islam di Istana Topkapi cukup terasa. Salah satunya jam matahari penanda waktu sholat ini yang masih terawat dengan baik. Hola, sekarang saya lagi ada di Topkapi Palace yang dibangun oleh Sultan Mehmed II pada zaman Kerajaan Utsmania. Dulunya diperuntukkan untuk istana negara, tapi sekarang peruntukannya beda lagi nih. Sekarang peruntukannya untuk museum. Dan sini ada peninggalan Nabi Muhammad dan keluarganya. Tapi lagi-lagi nih, kamera tidak diperbolehkan untuk masuk. Tapi saya mau masuk dulu. Walau nggak bisa membawa kamera ke dalam, tapi banyak yang antri untuk menyaksikan peninggalan-peninggalan Islam dan para nabi yang disimpan di Museum Sacred Relic ini. Setelah puas melihat barang-barang peninggalan nabi, saya pun jalan ke bagian paling luar dari Istana Topkapi, yaitu The Fourth Courtyard. Disinilah tempat yang paling pas nih untuk melihat pemandangan Selat Bosporus. Dan pastinya nggak boleh lupa dong untuk foto-foto. Melihat Selat Bosporus dari kejauhan rasanya belum puas guys. Saya pun bergegas ke pelabuhan Haydar Pasha. Dari dermaga inilah wisata Selat Bosporus dimulai. Salah satu keunikan kota Istanbul ialah letaknya berada di dua benua, yaitu benua Asia di kiri saya dan benua Eropa di kanan saya. Nah, untuk menikmati kedua sisi tersebut, enaknya dengan menggunakan kapal tur dengan menyeberangi Selat Bosporus. Bukan sekedar pemandangan. Tur di selat yang menghubungkan Laut Marmara dan Laut Hitam ini, kita juga bisa melihat peninggalan sejarah, kebudayaan, dan juga kemewahan. Lihat aja rumah-rumah di sepanjang selat yang membentang sepanjang 32 km ini. Beragam bangunan berarsitektur khas Eropa, Asia, dan Mediterania ada. Tapi guys, sekarang pemerintah Turki sudah tidak keluarkan izin untuk membangun sepanjang Selat Bosporus sejak tahun 1983. Biar lebih paham soal berwisata di Selat Bosporus, langsung aja deh tanya sama teman saya yang asli Turki, Serkan Elbasa. Bisa bahasa Indonesia juga loh guys. Kalau misalnya ada orang pribadi nih, wisatawan dari Indonesia, mau datang ke sini dan mau naiki kapal ini, kira-kira harus membayar berapa? Ini mereka bisa bayar kira-kira 15 lira Turki, yang berarti 60.500 rupiah Indonesia. Kita bisa bilang untuk rombongan untuk menyewa kapal ini berapa yang harus kita bayar? Mereka bisa naik kapal pribadi dengan bayar 550 lira Turki, yang lebih dari 1.500.000 rupiah Indonesia. Untuk wisata perjalanan 1.500.000 bisa lah ya, Indonesia lah ya. Oke, Serkan. Thank you. You're welcome.